Walaupun sekarang Gajah Mada menang, tapi Kebo Ireng dan Seru Gendro tidak akan membiarkan Mada pergi begitu saja. Sekarang kita harus secepatnya menghancurkan Majapahit. Jangan pernah bermimpi untuk bisa mengalahkan aku saat ini. Aku berencana untuk mengalihkan aliran Raha agar tidak menyerang Kahuripan. Ini adalah satu-satunya cara agar Kahuripan tidak terkena bencana besar dari Gunung Panduka. Mada diutus oleh Maharaja Majapahit untuk mencari Empu Honorai yang telah membantu membuat keris condong campur. Karena saat ini Majapahit sedang terancam oleh para pemberontak. Ketahuilah, Empu Honorai itu adalah ayahku dan beliau sudah meninggal 1 bulan yang lalu. Empu sudah meninggal. Apakah lontarnya masih ada? Jangan khawatir, Mada. Lontar itu aku simpan di tempat yang aman. Syukurlah. Kalau begitu, apa Mada bisa memintanya sekarang? Kenapa, Paman? Mada menggunakan lontar itu hanya untuk menjaga kedikjayaan Majapahit. Bukan begitu, Mada. Kami akan memberikan, tapi... Tapi apa, Paman? Kamu harus menolong warga pendukuhan Lombok Barat. Menolong apa, Paman? Mada, kami sudah melihat kehebatanmu melawan Kidang Belek. Maka kami percaya kamu bisa menolong kami. Menolong Paman? Bagaimana bisa? Bukankah tadi Paman sudah menolong Mada dengan bawang putih? Serangan bawang putih itu sifatnya hanya sementara untuk melumpuhkan mereka, tapi tidak bisa memusnahkan kejahatan Kidang Belek. Apalagi Kidang Belek itu pasti akan melakukan serangan balasan. Benar, warga pendukuhan Lombok Barat sedang terancam kematian. Bila mana Kidang Belek menyerang atau menggigit, mereka akan menjadi pengikutnya Kidang Belek. Karena setiap orang yang digigit oleh Kidang Belek dan mayatnya akan menjadi pengikut Kidang Belek. Sungguh jahat sekali Kidang Belek. Karena itu, kami ingin kamu menolong kami membunuh Kidang Belek itu. Kami yakin kamu pasti bisa. Dan setelah itu, lontar itu akan saya berikan kepada kamu. Bagaimana ini? Aku sendiri tidak tahu bagaimana melawan Kidang Belek dan gendang sihirnya itu? Bagaimana aku bisa mengalahkan Kidang Belek itu? Bagaimana Kidang Belek? Apa kamu mau bekerja sama dengan kami? Apa untungnya buatku? Apabila kita menyatukan kekuatan, kita dapat dengan mudah mengalahkan Mada. Dan kamu dapat makan daging Mada. Tapi, Bob, bagaimana Kidang Belek? Terus, apa yang aku harus berikan kepada kamu? Aku tidak ingin apa-apa. Aku hanya menginginkan selembar lontar yang dimiliki oleh Empu Hanuro yang tinggal di pulau ini.
Hanya itu? Ya, cukup itu saja. Daging Mada milikku, dan lontar itu milikku. Ya, aku sudah. Tapi ingat, jangan pernah kalian mencoba untuk membohongiku. Karena aku tidak akan segan-segan membuat kalian menjadi mayat hidup seperti mereka. Kamu dapat mempercayai kami. Sekarang, ayo kita serbu padukuhan tempat tinggal Empu Hanuro. Abung, kamu kalah dengan Nambi. Iya, Ki. Kita kalah banyak. Mereka banyak sekali, Ki. Chloe, urus Nambi. Jangan sampai dia membuat parit. Baik, Ki. Sekarang aku akan mengikuti perintahmu. Tetapi setelah aku ambil keris codong campur itu, kamu akan menjadi budakku, Mati Raka. Adalah ilmu hitam. Lagi-lagi aku gagal. Baiklah, aku akan kasih yang ini. Mana dia?
Kamu selalu saja mengganggu kesenanganku. Aku tidak pernah ingin mengganggu kesenanganmu. Tapi aku tidak akan membiarkan orang-orang menderita karenamu. Baiklah. Kali ini aku tidak akan kalah darimu. Rasakan ini. Aduh, Nyai. Kolowe, kamu tidak apa-apa. Hadapi dia cepat. Hanuraga, apa kamu masih bisa bertahan dengan makhluk ciptaanku? Lihat ini. Jangan harap kamu bisa mengalahkan makhluk ciptaanku, Hanuraga. Hanuraga, tunggu pembalasanku. Lagi-lagi Hanuraga selalu menggagalkan rencanaku. Aduh, Kolowe, Patiraga pasti marah sama kita sekarang ini. Bagaimanapun juga, kita harus menerima hukuman dari Patiraga. Karena aku masih ingin menguasai keris conok campur itu. Kolowe, bukankah itu artinya kita akan menyerahkan nyawa sama Patiraga? Eh, Lawung! Sekarang dia bisa menghukum kita. Tapi setelah aku merebut keris condong campur itu, aku akan membalas dendam. Kolowe. Ya. Ayo. Kolowe. Pasti mereka akan pergi ke tempat Patiraga. Aku akan mengikuti mereka dengan cara diam-diam. Kita berhasil telah mengalahkan makhluk itu. Iya. Tapi yang paling penting adalah kita sudah menyelesaikan pembangunan parit ini. Tapi aku yakin ada yang mengganggu kita. Karena manusia alas itu menyerang kita. Mas Nami. Serem. Kamu. Aku ditugaskan oleh Gusti Prabu untuk menemanimu di sini. Terima kasih, Paman. Paman, kita harus menyiapkan bawang putih sebanyak-banyaknya untuk menghadapi Kidang Belek dan komplotannya. Iya, Mada. Kami sangat berharap kepadamu. Dengan kesaktian ilmu kanuragan yang kamu miliki, kami yakin kamu bisa membebaskan pedukuhan ini dari kejahatan Kidang Belek. Tapi, Paman, Mada tidak bisa melakukannya sendiri. Karena Kidang Belek memiliki anak buah mayat hidup. Dan bantuan paman yang lainnya lah yang mempengaruhi perang ini berhasil atau tidak. Kami akan selalu di belakangmu, Mada. Terima kasih, Paman. Iya, Mada. Mada, kamu yakin dengan rencana ini? Bukankah
kita ke tempat mereka lebih berbahaya. Tapi apa tidak lebih baik kita di sini saja, Mada? Iya, Paman. Tapi itu cara kita. Kita harus menyerang mereka sebelum mereka menyerang kita. Kemungkinan besar mereka tidak siap ketika kita serang. Kalau kita menunggu di sini, itu berarti kita membiarkan mereka menyiapkan diri sebaik-baiknya. Karena mereka tidak akan menyerang kita jika tidak ada persiapan. Kamu betul, Mada. Tidak salah kami mempercayai keselamatan pedukuhan ini kepada kamu. Iya, Paman. Tapi siapkan juga tali yang sudah dilumuri bawang putih untuk mengikat mereka. Baiklah, Mada. Warga, siapkan tali yang sudah dilumuri bawang putih. Segera. Iya, Kidemang. Ayo makan sepuasnya. Kita rayakan kerjasama ini. Hai, kenapa kalian diam saja? Ayo makan. Kami tidak mau makan. Kenapa? Ini adalah daging terbaik yang ada di sini. Kami membayang bahwa daging ini daging manusia. Seperti yang kalian makan. Itu kan hanya di pikiranmu saja. Ini adalah daging ayam. Daging ayam ya daging ayam. Daging manusia ya daging manusia. Tapi tetap saja enakan daging manusia. Tapi nanti setelah kita menyerang maka kau, kita akan memakan daging Mada dan warga kamu. Kamu saja yang kami tidak makan seperti itu. Sudahlah, ayo. Ayo, mari makan. Makan sepuas-puasnya. Ayo, ayo. Mari kita minum. Mada, kapan kita menyerang? Sabar, Paman. Kita menunggu sampai mereka mabuk. Dan itu akan membuat kita lebih mudah menyerang mereka.
Ayo, mari minum sepuas-puasnya. Bopo, untuk apa kita bekerja sama dengan mereka? Kerja sama dengan pemakan daging manusia dan tukang mabuk. Itu tidak ada untungnya buat kita, Bopo. Sabar, Kebun. Justru itu kita bekerja sama dengan mereka. Dan kita akan lebih mudah memanfaatkan mereka. Tapi, lihat kelakuannya, Bopo. Menyebalkan sekali, Bopo. Sebaiknya kita bunuh dia saja, Bopo. Keboyerang, besok kita akan menyerang kampung. Setelah mendapatkan lontar itu, baru kita pikirkan lagi. Lebih baik kita beristirahat saja. Ayo, Mia. Ayo, Bopo. Sampai kapan kita akan menunggu, Kidemang? Mada, kapan kita menyerang? Mereka sudah mabuk berat. Semua bersiap. Kita menyerang mereka. Semua bersiap. Kita serang mereka sekarang. Serang! Buahnya. Di sana juga ada Maja. Bob, aku akan menghancurkan Maja. Tunggu. Tunggu, Kebuer. Kita biarkan saja Maja bertarung melawan Kidang Belek. Setelah dia lemah, baru kita habisi dia. Jadi kita tidak perlu repot-repot mengeluarkan tenaga kita. Bob, kita tidak perlu mengotori tangan kita sendiri. Kita bisa melihat kekalahan Mada dari sini. Kita berhasil. Kamu memang licik, anak kecil. Itu kesalahanmu sendiri. Kenapa kamu tidak mempersiapkan diri seperti penduduk Lombok Barat lakukan untuk menghadapi serangan kalian? Ini kesempatanku untuk mengalahkannya. Konsentrasinya pecah karena marahnya. Mada memang hebat. Dia dikirim ke tempat kita untuk menyelamatkan kita. Benar-benar. Berani-beraninya kau menghancurkan gendangku. Bukan hanya gendangmu yang kupecahkan, tapi kamu juga akan aku hancurkan. Kidang Belek mati! Hidup Mada! Hidup Mada!
Kita bebas! Kita bebas! Tidak mungkin. Tidak pelek dengan anak buahnya. Biar aku yang melawan. Tanganku sudah gatal. Jangan. Ini bukan waktu yang tepat. Mada didukung oleh warga kampung. Kita harus mundur sekarang. Tapi Bu, aku tidak takut Mada dan warga kampung. Kamu heran. Bopo juga tidak mau kamu mati konyol. Ayo, sekarang kamu ikuti perintah Bopo. Kita mundur. Ragil, ayo kita mundur. Ayo. Menghadapi mereka saja kalian tidak mampu. Maaf, Kipati Raga. Mereka sangat kuat. Bahkan makhluk ciptaanku bisa dikalahkannya. Itu karena kalian gegabah. Aku harus turun tangan sendiri untuk membereskan semuanya. Aku akan menginap untuk menyelamatkan Kang Mas Garbapati. Sementara, mereka sedang bertengkar satu dengan yang lainnya. Siapa kamu? Jangan-jangan terjadi apa-apa sama Garbapati. Apa yang sedang terjadi di sana? Kang Mas! Kang Mas! Tenang, Kang Mas! Pintu ini menggunakan ajian ini. Aku harus bisa membukanya. Ada apa, Kanda Prabu? Kanda terlihat sangat gelisah. Aku mengkhawatirkan Nambi. Aku baru teringat, Nyi Chloe sedang bersama Patiraga. Aku takut jika Nambi akan gagal membuat parit itu ketika harus menghadapi Nyi Chloe.
Aku juga berpikiran begitu, Kanda. Menurutku kita harus mengutus Eyang Wungkuk untuk membantu Nambi. Benar, Dinda. Prajurit. Punten dalam sewu, Gusti Prabu. Hamba menghadap. Panggil Paman Wungkuk untuk menghadap. Sindiko, Gusti Prabu. Dinda, aku merasa sangat tidak berguna. Pati Raga telah menginjak harga diri Kerajaan Majapahit. Dan aku hanya bisa di sini, melihat rakyatku menderita. Ampun, Kanda Prabu. Kanda tidak bersalah. Kanda justru bersalah kalau Kanda pergi keluar dan membahayakan diri Kanda untuk melawan Pati Raga. Benar, Kanda. Keselamatan Kanda adalah yang paling utama. Siapakah yang akan memimpin Kerajaan Majapahit jika Kanda tidak ada? Ya, Guru. Guru, kalau Guru tidak keberatan, kami ingin menyempurnakan ilmu yang ada dalam kitab itu. Baik. Guru, kenapa Guru menyerang kami? Kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Bagaimana dengan kamu? Aku juga tidak apa-apa. Guru, apa maksud Guru menyerang kami? Ayo kita serang bersama-sama. Ternyata kalian sudah menguasai kitab itu dengan sempurna. Apa maksud Kinalantaka? Aku tahu. Ada kasih sayang di antara kalian berdua. Tapi sudah mulai memudar. Aku sengaja membuat ini semua. Aku ingin membuat kalian saling peduli satu sama lain. Makanya aku lakukan pemukulan. Dan juga untuk menumbuhkan rasa kasih sayang itu sendiri di antara kalian. Jadi itu inti sebenarnya? Benar. Inti dari jurus yang ada dalam kitab itu adalah kasih sayang. Dan jurus itu akan bisa dikuasai selama masih ada kasih sayang bagi yang mempelajarinya.
Terima kasih, Mada. Sekarang kami bisa hidup tenang tanpa kidang belek yang selama ini mengganggu warga kami. Itu sudah kewajiban kita sebagai sesama manusia. Tanpa bantuan paman dan warga yang lain, Mada tidak akan bisa mengalahkan kidang belek itu. Majapahit sangat beruntung memiliki kamu, Mada. Kamu akan menjadi satria besar saat nanti. Dan sesuai janjinya, saya serahkan lontar ini kepadamu. Terima kasih, Paman. Paman, Mada akan melanjutkan perjalanan mencari lontar yang lain. Hati-hati. Semoga lontar yang kamu cari itu segera terkumpul. Saya pamit, Paman. Terima kasih. Biasanya dalam waktu singkat dia bisa menyelesaikan tugas-tugasnya. Apa mungkin Mada meninggal? Tidak mungkin. Mada selalu bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Mada kan anak yang hebat. Benar juga ya. Aku ingin seperti Mada, membela Majapahit. Aku juga mau. Aku akan mengalahkan siapa saja yang mengganggu ketenteraman Majapahit. Panglima apanya? Kok panglima kentut? Bau sekali. Maaf ya, kelepasan. Kebetulan. Raden. Ya. Jika kalian ingin menjadi pembela Majapahit, kalian bisa menjadi pasukanku. Bagaimana?
Kalian mau kan? Aku mau, Raden. Mau, Raden. Apapun akan kulakukan untuk membela Majapahit. Baiklah. Kita akan menyelamatkan kakakku, Kang Mas Garbapati, dari markas Patiraga. Apa tidak ada cara lain, Raden? Kenapa? Kalian takut? Oh, tidak. Biarlah Majatia. Nanti. Tidak, Raden. Kalau begitu, kita harus mengatur siasat untuk menyelamatkan Pangeran Garbapati. Aku harus pura-pura sakit agar tidak jadi ikut Raden Aditya. Bisa mati kalau aku ketemu di Patiraga. Aduh, Raden, perutku sakit. Aku juga, Raden. Tenang saja. Aku mempunyai obat mujarab untuk menyembuhkan sakit perut kalian. Kamu siapa? Dan aku ada di mana? Aku Raini. Memangnya aku lucu? Lucu banget. Ada kumisnya. Aku tahu. Pasti kamu yang mencoret-coret aku. Sini aku balas. Gak mau. Gawat. Ada yang berperang. Ayo kita sembunyi. Sungguhan. Sebaiknya, ayo kita cepat pergi. Ayo. Aku hampir mati. Tidak usah takut lagi, Reiti.
Yang penting kamu sudah selamat. Lady, ayo kita pergi. Tunggu. Tempat ini sepi sekali dan juga mencurigakan. Sunyi. Hei, siapa kalian di sana? Ada yang datang. Akan aku hitung sampai hitungan ketiga. Kalau kalian tidak keluar. Riti, sepertinya kita terjebak. Maka tombak-tombak ini akan membunuh kalian. Sepertinya aku kenal suaranya. Cepat keluar! Riti! Ayah! Anak aku! Kenapa kamu di sini, nak? Kenapa kamu di sini? Itu dia, Paman. Cara kita menghentikan aliran lahar itu, Paman. Kau sang gajah mada. Untuk menyembuhkan sakit perut kalian, kalian akan melakukan ini sampai kalian sembuh. Bagaimana? Aku tidak tahan lagi. Bisa-bisa aku mati lemas. Kalau seperti ini terus. Aku sudah sembuh, Raden. Aku juga, Raden. Aku juga sudah sembuh, Raden. Bagus. Apakah kalian sudah siap untuk membela Majapahit? Siap. Siap, Raden. Siap, Raden. Lajur ini tidak akan mampu menampung lahar. Benar, Paman. Lahar itu makin lama makin naik. Satu-satunya cara, kita harus menghentikan ledakan gunung penangguhan ini. Menghentikan? Gimana caranya, Paman? Kita harus mencari di mana letak kebocoran lahar ini. Aku ikut, Paman. Kami juga ikut. Tidak, kalian tinggal di sini. Menjaga keamanan istana. Sepertinya sumber lahar itu sudah dekat, Paman. Ya, udaranya juga semakin panas. Benar. Siapa kalian? Paman, mereka pasti menjaga sumber lahar itu. Kalau kitab ini harus dibakar agar tidak jatuh ke tangan orang jahat. Biar aku yang membakarnya. Kalian adalah pasang yang tepat dan cocok. Baiklah,
Kami pamit, Guru. Baik. Berhati-hati di jalan. Jangan lupa jaga kasih sayang di antara kalian. Siapa kalian? Kakek tua. Di mana kitab ilmu silat itu sekarang berada? Sudah dibakar sama Xioling. Kamu tidak bisa memudahi kami orang tua. Katakan, kitab itu sudah dibakar sama Xioling. Benar-benar mau mati kok, kakek tua. Mati itu urusan di atas. Besok, sekarang sama saja. Benar-benar keras kepala. Cepat, cari di dalam rumahnya. Baik, baik. Guru, kami sudah memeriksa rumahnya, tapi kami tidak menemukan kitab itu. Kami hanya menemukan beberapa obat-obatan. Ayo, kita pergi dari sini. Baik. Di sini aku menjadi kepala suku yang bergelar Maramba Hopu. Ternyata Yang Maha Kuasa menunjukkan jalan. Lalu, kenapa kamu mencariku, Mada? Aku membawa perintah dari Maharaja Majapahit untuk mengumpulkan lontar berisi catatan rahasia tentang kelemahan keris condong campur. Bolehkah lontar yang aku miliki saya bawa ke Majapahit? Sudah tentu, Mada. Tanpa ada perintah dari Maharaja pun, aku sudah pasti akan memberikannya kepadamu. Apalagi kamu telah menolong putriku yang hampir tewas oleh lumpur hisap. Jadi, apapun yang kamu minta, aku sudah pasti akan memberikannya. Terimalah ini, Mada. Terima kasih, Mpu Kailin. Tapi kenapa, Mada? Lontar yang saya bawa dari pulau seberang dicuri oleh musuhku. Dan sekarang saya tidak tahu di mana mereka. Karena waktu itu kami sama-sama diserang oleh ombak. Dan saya takut lontar itu hilang di laut. Saya prihatin atas musibah yang kamu alami, Mada. Asal kamu tahu, jika salah satu lontar itu hilang dan tidak bisa ditemukan, maka rahasia keris condong campur tidak pernah akan terungkap. Kamu duluan, Gandor. Kan kamu lebih besar.
Turunnya kamu duluan, Rangga Jati. Yang lebih kecil, lebih cepat larinya. Sudah-sudah, kalian jangan bertengkar. Kalau begitu, kamu duluan saja, Mia Lanti. Sudah-sudah. Kenapa dari tadi kalian bertengkar? Sekarang aku mau nanya. Apakah kalian berani untuk masuk ke markas Patiraga? Sepertinya ada orang di situ. Ada aku di sini. Kebetulan sekali. Kamu pasti ingin bersama kakakmu, Garbapati, kan? Kalian tidak bisa menangkapku. Karena aku mempunyai pasukan pembela Majapahit. Mana pasukanmu? Katanya pembela Majapahit. Kamu cukup hebat juga, anak kecil. Kita sudah kehilangan ragil kuning karena badai di laut kemarin. Mungkin dia sudah mati karena sampai sekarang dia juga tidak muncul. Iya, Bo. Sekarang kita harus bagaimana lagi? Sekarang kita berada di mana, Bo? Dan Mada di mana? Pasti Mada mendapatkan lontar itu. Kebuyang, lontar kemarin apa masih ada di kamu? Masih ada, Bu. Bagus. Kamu jaga lontar itu baik-baik. Sekarang kita harus mencari lontar-lontar lainnya sebelum ada mendahului kita. Baik, Bu. Lalu, kita harus kemana lagi, Bu? Siapa mereka? Mereka pasti suku asli di pulau ini. Jangan-jangan mereka pemakan daging manusia, sama seperti Kidang Belek. Itu dia, Paman. Tapi bagaimana cara kita menghentikan aliran lahar itu, Paman? Aku mencoba dengan kekuatanku. Paman.
berhasil, Paman. Tuh, kita lihat reaksinya dulu. Lahar itu mengalir kembali. Kita harus mencari cara lain untuk menghentikannya. Dimas, apa yang sudah aku lakukan?